Parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat malam. Kembali channel Bang Kumis Berbagi menjumpai Anda bersama media Sorot Desa Indonesia. Puluhan mahasiswa dan sejumlah warga yang tergabung dalam aliansi Jalan Rusak menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Lebak, Banten. Aksi diwarnai dengan membakar ban bekas di depan gerbang kantor DPRD sebagai bentuk kekecewaan para demonstran dan memberikan rapor merah untuk DPRD Lebak, Banten. Hidup rakyat siaran! Hidup rakyat siaran! Sebagai bentuk pernyataan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak yang dari zona 4 sudah mati secara ideologi, mati secara pendidikan, mati secara kepedulian, mati secara kehormatan. Alasannya, dan mereka mengatakan bahwa anggaran ini tidak akan masuk. Kenapa ini tidak masuk logika? Tidak masuk di akal kalau saya boleh berkata. Jadi kami hari ini, tolong! Jalan bola kabupaten yang telah jelas rusaknya, telah hancur, kalau bisa dikatakan seperti itu, juga harus bisa melihat. Kok tidak jadi prioritas gitu? Ini logikanya di mana begitu kalau misalnya? Aksi demo dilakukan puluhan mahasiswa dan warga desa Citepusin, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Selasa 19 Desember 2023. Mereka menuntut kepada DPRD untuk menanggapi audiensi soal pembangunan jalan di desa Citepusin, seperti yang disampaikan salah satu warga selaku korlap aksi Ilham saat diwawancarai sejumlah awak media. Mengatakan menuntut bahwa untuk badan kehormatan Dewan Kabupaten Lebak untuk menindak ke-8 Dewan tersebut, itu jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Jatuh, tepatnya di desa Kutusun. Tadi aksi pemakaian foto-foto anggota dapil 4 ya, atau komisi 4 itu. Itu dapil 4. Itu sebagai wakil konstituen. Jadi kami adalah konstituen mereka. Makanya kami kecewa kepada mereka. Tuntutannya apa aja, Bang? Menyegerakan dan merealisasikan pembangunan jalan poros kabupaten yang ada di Kecamatan Cihara sampai Cigemuang, tepatnya di desa Cipetusin sampai desa Cikaret. Siap. Kami tenagaan, Pak. DPRD dalam rangka menyampaikan aspirasi ya. Namun ya kita singkat sekarang. Fasilitasi anggota atau pimpinan DPRD, kami sendiri tidak bisa menentukan, Pak. Ya, jadi kami hanya dapat memfasilitasi, mungkin menginformasikan kepada bapak-bapak di sini sekalian. Mudah-mudahan pada hari Kamis, Insyaallah, anggota DPRD yang nanti kita lanjutkan di tahun 2024 ada penanganan. Jalannya dilebarkan dulu. Kita lebarkan dulu jalannya. Tapi belum ada penanganan pekerasan. Kenapa kita lakukan seperti itu? Terkait dengan teknik, metode pelaksanaan nanti ke depan. Bongkar.
Sepanjang 12 km itu, atau kalau kita tangani tuntas, itu keanggaran yang dibutuhkan hampir di 25 miliar. Kalau kita tangani tuntas. Oke? Nah, jalan kabupaten kita panjangnya itu di 749 km. Kondisi rusak itu di sepanjang 200 km. Jalan mantap di kabupaten hanya di panjang di sekitaran 500 km. Dulu pernah kita usulkan jalan tersebut untuk ditangani di impres jalan daerah. Akan tetapi, pemerintah pusat punya tematik namanya. Tematik itu prioritas. Tematiknya akhirnya ke lokasi para wisata. Orang kami mau tidak tahu wisata kan? Kacau hasil bumi dijual. Semuanya kita bekerja berdasarkan prioritas. Dan 200 km itu jalan yang ada yang rusak. Jalan aturan yang ada kita tidak bisa tangani semuanya. Begini Pak, ini saya izin bertanya nih. Kalau misalnya Bapak berbicara tadi itu sepanjang menghabiskan anggaran 25 miliar, ini kita punya studi banding. Jadi poros kabupaten Cigemlong sampai Cimandiri Laut itu dianggarkan 19 miliar. Dan kemudian Cigemlong sampai Sobang itu dianggarkan 15 miliar. Itu pun selesai. Nah, ini yang 20 miliar. Setidak-tidaknya 1 miliar dibangunkan. Moncang sampai dengan Cigemlong itu anggarannya multiyear. Anggarannya di 71 miliar. Enggak mungkin, Pak. Itu saya yang pegang kontraknya. Iya, saya yang pegang kontraknya. Lanjut, oke, apalagi yang mau disampaikan?